Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullah ta'ala wa ala munafa'a fi ulumi fi dalayni amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار والكفار ولدوا أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Iza nadaitum ila salati attakhuzuha huzwa wa la'iba dhalika bi annahum qaumun la yaqilun. Qul ya ahlal kitabi hal tankimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qabl wa anna aktsarahum fasiqun. Qul hal unabbi'ukum bisharrin min zalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada tawguta. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Salakallahu alazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, dan siapa yang menjadikan Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolong, wa yu'inuhum, maka Allah akan nolong mereka, wa yansuruhum, dan Allah akan bantuin mereka. Fa inna hizballahi humul ghalibun, karena sesungguhnya pengikut agama Allah itu yang menang. Linasrihi iyyahum, karena menolongnya Allah akan mereka. Awqa'ahu mawqi'a fa innahum bayanan li annahum min hizbihi ay atba'ihi. Allah awqa'ahu, Allah Ta'ala tempatkan akan dia, Allah Ta'ala takkan akan dia lapas. Fa inna hizballahi mawqi'a, di tempat fa innahum bayanan, karena menjelaskan, li annahum min hizbihi, karena bahwasannya mereka min hizbihi ay asbahi, daripada pengikut, daripada ya pengikut agama Allah. Jadi ya, kalau kita jalanin agama Allah, rasulnya dan orang-orang yang beriman, tiga, Allah, rasulnya, orang-orang yang beriman, ya, ya. Jadi kalau ya satu aja enggak cukup, jadi tiga, Allah, rasulnya, orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita enggak cukup Al-Qur'an aja, kita enggak cukup hadis aja, kita juga ada perlu ulama,
untuk membimbing kita, untuk menjelaskan kita. Jadi ada perlu guru yang akan bimbing kita, yang akan ngajarin kita, seorang guru yang alim lagi wara, punya guru. Enggak boleh enggak, harus punya guru. Ya kita mau belajar baca kitab aja mesti punya guru. Siapa yang belajar baca kitab enggak punya guru bisa? Enggak ada. Ya kecuali Allah hujamkan, dah itu lain dah. Tapi kan seribu hati yang begitu. Jadi enggak boleh enggak itu. Mesti ada ya. Jadi Allah, Al-Quran, Allah tuh Al-Quran, Rasul, hadis, wallazina amanu adalah ulama, guru. Mesti ada yang bimbing dan nurutin. Jangan punya guru doang tapi kagak diturutin. Enggak dengar kata, harus dengar kata, nurut. Karena ibaratnya seorang murid itu orang yang dituntun, guru yang nuntun, yang tahu jalan, tahu medan. Kita baru jalan, guru tahu udah jalan dia, di sana banyak legokan, lubang, terjal. Kata guru, jangan lewat sini, itu bahaya. Nah, ikutin. Awas, itu ada tunjulan, kesandung tanah, dibelokin ke kanan, selamat. Awas, itu ada lubang, dibelokin ke kiri, selamat. Begitu analoginya, guru. Ya. Di sana jalanan buntu, gurunya lewat sini, belok, ada jalan tembus. Muridnya enggak ngerti, jalan aja lurus, benar mentok, balik lagi tuh. Itu contoh yang sangat ringan. Ikutin apa kata guru. Kalau kita belajar mah, kata guru, belajar, belajar, mutola'ah, mutola'ah, muzakarah, muzakarah, takror, takror. Kita enggak lakukan itu, kemudian kita enggak naik. Ibaratnya tadi, itu ada lubang, awas jangan jalan situ. Enggak diturutin, nyemplung. Tahun berikutnya begitu lagi, itu ada lubang, jangan jalan situ. Jalan situ juga, nyemplung lagi. Besok begitu lagi, itu ada lubang, jangan jalan situ, nanti kamu nyemplung. Nyemplung lagi, bodoh apa pintar itu orang, banget apa aja. Jadi kalau kata guru gini, ikutin. Ya, kata guru ini, jangan dikerjain, nanti berhujung, berujung air mata dan penyesalan. Orang-orang udah sampai langit ketujuh, kita masih di bumi aja. Gitu. Tiga. Ikutin rambu-rambunya. Wa may yatawallahu wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Kalau kita ikutin tiga itu, ghalibun, menang. Nafsu kalah. Kalau sekarang kan perangnya lawan nafsu. Nafsu kalah. Nafsu kalah.
Kalau kita nggak ikutin, orang-orang bacanya udah top chair, kita bacanya masih apain? Kenapa? Karena salah kita. Dibilangin nggak mengerti, gitu. Itu contoh kecil aja. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Yang sudah biar sudah. Yang akan berikutnya jangan sampai yang sudah-sudah. Sing-singkan lengan bajumu, ya. Siapkan semua apa yang perlu disiapin. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul ladzina takhazu dinakum huzwa, janganlah kamu jadikan orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai olok-olok, ma'zu'an bihi, ya, yang diperolok-olokkan. Wala'iban, dan main-main, min ya, min lil bayan bin bayan lil min allazina utul kitaba, itu orang-orang yang diberikan kitab, min qablikum, daripada sebelum kamu, wal kufara, dan orang-orang kafir, al musyrikin, orang musyrik, bil jari, boleh baca dengan jar, wal kufari gitu, bil jari dengan jar, wa nasb dan nasab, jadi boleh kufara, boleh kufari, boleh kufari, boleh kufara, ya. Kalau kufari jar bacanya atop atas yang dijarkan, ya, min qabli, ya, atop ke situ. Kalau kufara, ya, bacanya nasab, ya, atop atas alladzina, ya, alladzina takhadu, itu ya. Ya, ini baca jar, diatopkan daripada, ya, minal lazina, itu ya, minal lazina utu, ya, minal lazina utu. Awliya, ya, orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan tuh orang-orang yang menjadikan agama kamu olok-olok, ya, dan main-main. Siapa mereka? Orang-orang ahli kitab daripada sebelum kamu, dan juga orang kafir. Jangan jadikan apa? Aulia, pemimpin. Jangan jadikan pemimpin atau teman dekat, jangan, atau yang menolong, jangan. Ini pesan Allah. Jangan dirubah-rubah pesannya. Ikutin aja. Siapa yang melanggar seperti keadaan ini sekarang ini nih, dilanggar pesannya, padahal udah ada contohnya, padahal udah ada contohnya dari dulu, contohnya pemimpin kita nggak mau orang asing menguasai di Indonesia, udah ada contohnya. Kalau dikuasainya sudahlah, ya Allah. Jangan jadikan pemimpin mereka. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah, bitarki mualatim, dengan meninggalkan menjadikan mereka pemimpin. In kuntum shadiq mu'minin, jika kamu benar-benar beriman, shadiqina fi imanikum, benar pada iman kamu. Kalau kamu benar-benar beriman, jangan jadikan mereka pemimpin. Kata Allah begitu. Kalau kamu benar-benar beriman, jangan kamu jadikan mereka pemimpin. Ya, karena bahaya. Dan kemarin Allah pun sudah mengatakan apa? Wahzarhum. Ya.
yaftinuka. Hati-hatilah kamu, mereka akan menyesatkan kamu, akan memfitnah, menyesatkan kamu. Berarti apa? Tipu muslihatnya hebat, ujiannya hebat. Tadinya kita enggak mau, akhirnya jadi mau. Itu berarti wahzarhum yang kemarin tuh ya. Ditambahin wahzarhum. Idza nadaitum walladzina idza nadaitum da'utum ila salati, dan orang-orang yang apabila kamu menyerukan kepada salat bil azani dengan azan, ittakhadhu ay salata, mereka menjadikan salat huzuwan wa la'iban, main-main, olok-olokan dan main-main. Bi ayastazi'u bi, dengan bahwa mereka mengolok-olok dengannya, dengan salat itu. Azan wa itadhahaku, dan mereka menertawakan. Zalikal ittikhadha, demikian itu. Ya, menjadikan bi annahum, dengan bahwasanya mereka, bisababi annahum, dengan sebab bahwa mereka kaumun la yaqilun, kaum yang tidak mau berpikir. Kemarin kan begitu ya. Ya Allah. Azan diolok-olok. Azan dibandingkan dengan apa itu? Ini anjing. Iya. Tuh mereka tuh. Jadi orang-orang kafir begitu modelnya. Ya, orang ini kan walladzina idza nadaitum, itu sifatnya berarti ya. Sifat orang kafir. Apabila kamu menyeru kepada salat azan, mereka menjadikan dia seruan kepada salat itu olok-olokan dan main-mainan. Main-main. Ini tegas banget ini ya. Tegas banget ini. Larangan Allah untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin. Jadi jangan sampai berubah kita punya pendirian. Wa nazala, dan turun ayat berikut, lamma qala, tatkala berkata al-yahudu oleh orang Yahudi lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biman, dengan siapa tu'minu, engkau beriman, minar rusuli, daripada rasul-rasul. Ya rasul yang mana kamu beriman? Faqala billah, maka ia berkata dengan demi Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kami, al-ayata, ikra'il ayata. Falamma dzukira Isa, maka tatkala disebutkan Nabi Isa, qalu, mereka berkata, la na'lamu dinan syarran min dinikum, kami tidak mengetahui agama yang lebih buruk daripada agama kamu. Turun ayat, kul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahli kitab, hal tankimuna, apakah kamu menyalahkan, apakah kamu menyalahkan, apakah kamu tunkiruna, mengingkari, minna, kami, illa an amana billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu, hanya karena kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan daripada sebelumnya, ilal anbiya, kepada para nabi-nabi, wa ana aktsaruhum fasiqun, dan bahwa kebanyakan kamu itu orang-orang yang fasik. Atfun ala anna
an amanna, an amanna itu atom atas lafaz an amanna, an amanna al makna maknanya ma tunkiru illa imanana wa mukhalafatana fi adami qabulihi al mu'abbari anhu bil fisqin lazimi anhu wa laysa hadha mimma yunkaru. Maknanya ma tunkiruna, tidaklah kamu mengingkari illa, kecuali imanana, iman kami, beriman kami kepada Allah, wa mukhalafatakum, dan kamu mengingkari fi adami qabulihi, pada tidak menerimanya. Al mu'abbari yang diungkapkan anhu darinya bil fiski, dengan fasik, orang fasik. Al lazim yang lazim anhu darinya, wa laysa azami mayunkaru, dan tidaklah ini di antara sesuatu yang diingkari. Ya, jadi mereka enggak nerima lantaran hanya kami beriman kepada Allah. Qul hal unabbiukum. Nah, selesai ini. Katakanlah, apakah aku akan beritakan kepada kamu? Ukhbirukum, aku beritakan kepada kamu, bisyarrin min ahli dzalika, dengan keburukan daripada ahli demikian itu. Allazi tankimunahu, yang kamu ingkari akan dia, masubatan, sebagai balasan, sawaban, balasan, ya, pahala, bimakna jazaan, maknanya bimakna jazain, dengan mana jazain, boleh begitu, jazaan juga boleh, menurut lafaz. Indallah, di sisi Allah, huwa dia, ya, man la'anahullah, siapa saja yang Allah Ta'ala telah laknat, ab'adahu an rahmatihi, Allah jauhkan dia dari rahmatnya, ghadiba alaih, Allah murka kepadanya. Masya Allah. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan Allah jadikan daripada mereka kerak dan khanazir, babi. Allah jadikan kerak dan babi. Kenapa kera ya? Bukan anjing. Kenapa kera? Bukan anjing itu. Berarti ya ini menandakan kiroda sangat buruk, ya. Gambaran sangat buruk. Yang kita tahu kan dua, anjing sama babi. Ini menandakan bahwasannya kera ini sangat buruk sekali. Gambaran kera, orang-orang yang serakah. Ini babi begitu juga. Babi lihat kalau dia kawin, ya. Babi kalau kawin gimana tuh? Yang mana aja? Kera, serakah. Pisang ambil, tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan diambil, tangan kiri diambil, mulutnya diambil. Gambaran apa tuh? Kera, serakah. Jadi jelek. Kita suka ngomong kan, monyet lu, itu kan? Enggak, jangan ngomong begitu, enggak boleh ya. Jangan. Jangan pernah ngomong dari mulut kita keluar itu. Itu menandakan apa? Jelek. Bobi, monyet lu, jelek, gambaran jelek. Bil maskhi, dengan mengubah bentuk. Wa man abada taghut, dan orang yang menyembah taghut, bi ta'atihi syaitana, dengan mentaatinya akan setan.
Itu asyaitona dulu apa sama saya begini, mitu'atihi. Mitu'atihi gitu. Iya, di situ apa? Mitu'atihi dulu. Di situ apa? Mitu'atihi asyaitona gitu. Setan, setan dulu. Iya, enak begitu. Kalau saya mitu'atihi asyaitona. Dibalik, enggak ya. Kurang enak karena togut ini setan ya. Asyaitona ya. Enaknya begitu ya, di situ sama ya, kalau itu apa syaitona bitoatihi ya. Ini kayak janggal saya, kayak janggal enggak enak begini. Asyaitona bito'atihi. Ya. Dan orang yang menyembah setan dengan mentaatinya. Wa ro'a. Dan memelihara ia Allah. Fi min'um pada lafaz min'um. Makna man. Akan makna man. Wa fi ma qablahu. Dan pada apa yang sebelumnya. Labzo. Memelihara akan lapas man humul Yahudu, mereka itu adalah orang Yahudi. Wa fi qira'atin, dan pada satu qira'at bidomi ba'i abada, dengan doma ba abada. Wa ido wa idopatihi ya. Sini idopatin ido, enaknya idopatihi nih. Iya, iya. Ini banyak yang janggal ya. Kita bacanya juga nggak enak, ya. Nggak ada marji domirnya. Dan idopahnya ila maqabla abadahu, kepada apa yang sebelumnya. Ismu jam'in, itu isim jama. Man itu isim jama li abdin. Ya, bagi abdin wanas. Unasbuhu bil atfi, dan nasabnya dengan atop alal kirodata, atas lapas kirodata. Ulaika syarrum makanan tamyizun li'anna ma'wahum annaru. Mereka adalah seburuk-buruk tempat, itu menjadi tamyiz makanan, karena bahwa tempat tinggal mereka adalah neraka. Jadi menjelaskan tempat tamyiz itu begitu. Wa adallu anisawa'i sabili, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ya, jadi mereka itu seburuk-buruk tempat, sesesat-sesat jalan. Ya. Menjadikan mereka pemimpin. Jadi ini jelas banget ya. Jadi bacanya jangan yang kemarin doang, jadi urutin semua bacanya. Jangan jadikan orang kafir jadi pemimpin, jangan no doang yang dibaca, semua urutin. Betapa kejinya mengangkat pemimpin dari bukan orang muslim. Jadi ayatnya jangan yang depan doang, semuanya baca. Artinya apa? Allah begitu sangat mengharamkan orang awam gak ngerti. Makanya kita Al-Quran jangan hanya baca doang, belajar biar bisa ngertiin, biar bisa ngerti, biar bisa tafsirnya juga. Nah kalau yang gak bisa belajar, dengerin aja guru yang bicara. Jadi ngaji Quran itu penting. Ini Ramadan, kita kajiannya Quran aja dah. Ini kajiannya Quran.
Ini kalau orang awam kan enggak ngerti dia. Cuma ayatnya cuma satu doang tuh. Iya. Al-Maidah 51. Iya. Kalau lihat runtunannya yang berikutnya ngeri benar. Allah larang benar itu. Kita terjemahkan, kita ikutin begini, kita dibilang apa sama mereka? Tradisional. Allah. Dulu pernah saya kuliah begitu, lagi S2. Ya Allah, itu mereka rata-rata orang-orang liberal. Teman-teman saya itu begitu semua rata-rata. Satu cuma saya doang nih. Makanya yang kalau lagi ngorotnya saya doang diri, yang lain diem aja dah. Yang setuju kayak apa, takut karena nilai. Astagfirullahaladzim. Begitu. Jadi kalau nanti kita yang S2 itu, ya mungkin kalau sekarang mah pakai apa namanya online ya, enggak kesana-sana, biasa aja. Langsung. Kan adanya S2, S3 enggak ngerasain offline ya. Online semua. Ya. Wa adallu an sawa'i sabili tariqil haqqi, jalan benar. Wa aslu sawai, asal sawa al-wasatu, pertengahan. Wa zikru syarrun, menyebutkan lapas syarrun. Wa adalu dan adalu fi, ya ini murad lapas ya. Fi muqabalati kaulihim, pada ya, mengimbangi perkataan mereka. La na'lamu dinan syarrun min dinikum, kami enggak tahu agama yang lebih buruk daripada agama kamu. Jadi untuk mengimbangi itu, jadi Allah katakan ya, wa adallu anis sawa isabil. Qalu, mereka berkata, amanna, kami wa idza ja'ukum, dan apabila mereka datang kepadamu, ai munafiqul yahudi, orang-orang munafik daripada orang Yahudi. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman. Ya. Yeah. Waqad dakhalu ilaikum mutalabbisina, sungguh mereka masuk kepada kamu ya, mutalabbisin ya, melakukan, bersepakai, maksudnya melakukan itu ya, bil kufri, dengan kekufuran. Jadi bersepakai, orang sudah memakai baju kufur, melakukan kekufuran. Wa hum, dan mereka itu adalah, qad kharaju, telah keluar, min indikum, dari sisi kamu, mutalabisina, hal keadaannya mereka itu sudah melakukannya, bersepakai melakukannya, bihi, dengannya, walam yu'minu, dan mereka tidak beriman. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, hu yaktumuna hu minan nifaki, Allah Ta'ala lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan akan dia daripada sifat kemunafikan. Jadi qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum kharaju wa hum qad kharaju bihi, mereka mengatakan, kami beriman, sungguh mereka sudah masuk kepadamu, kata mereka begitu, kami beriman, sungguh mereka sudah masuk dengan kekufuran, dan mereka sungguh sudah keluar dari sisi kamu. Ya. Tapi mereka belum beriman. Ini sifat orang munafik nih. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah lebih tahu, sangat tahu dengan apa yang mereka sembunyikan di dadanya. Apa tuh? Hu minan nifaq, sifat kemunafikan. Bersama kita tapi hatinya kagak.
Iya. Ini kalau kita menghadapi orang munafik lebih susah daripada menghadapi orang kafir. Ya, menghadapi orang munafik lebih susah daripada menghadapi orang kafir. Kalau orang kafir ketahuan, jelas. Orang munafik nggak ketahuan. Bersama kita, rapat kita dibocorin, susah. Oh, kalau dia bukan munafik, dia orang kafir. Iya, senekronnya itu orang kafir. Iya, dia kan ini apa namanya, mempelajari Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Dia memang bukan Islam dia mah. Jelas sebenarnya. Orientalis kalau dia. Iya. Banyak orang orientalis yang begitu. Oh iya, banyak sekali. Ada yang beriman, ada yang kagak. Hafal Quran. Bahkan bikin kitab. Iya. Kitab Kamus Munjid itu bukan orang Islam. Iya. Itu Munjid. Bukan orang Islam itu. Nah, pintar kayak begitu, emang mereka pelajari Islam untuk mengelabui Islam. Makanya ini Munjid jangan dibenerin semua. Iya, jangan dibenerin semua. Ada yang benerin itu kitabnya, saya punya tuh. Yang benerin, tapi saya enggak pakai itu. Nah, kalau lagi ini aja paling pakai. Lagi susah banget itu. Biasanya di situ ada. Tuh, orang di luar Islam belajar Islam sampai kayak begitu, sampai jadi ahli. Kenapa? Karena dia mau. Kamu juga bisa kalau mau. Makanya biar seger gitu ya, biar seger. Kayak es krim gitu ya. Biar seger belajarnya. Jangan negong-negong mulu ya. Lagi belajar negong ke sono, lagi belajar negong ke sono. Orang-orang udah sampai langit ketujuh. Kamu masih di pelataran aja. Masih nyapu aja. Semangat. Semangat belajar, belajar, belajar. Dan waro, berusaha waro. Gak mau yang haram-haram, yang dilarang gak mau. Begitu. Kalau ketinggalan kan malu. Iya, kalau tebel. Kalau tebel kulitnya, kulit malunya. Kalau gak tebel, rontok. Yang sudah biar sudah ya. Yang akan datang harus kita jangan seperti yang sudah-sudah. Iya, kita song-song masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.